Bo, di sinilah posisi panen. Ada pondoknya di situ. Nah, tapi kawan-kawan sudah ngumpul di sini nunggu kita nih, kawan-kawan nih, rombongan nih. Nah, saya akhirnya ke sini saya sendiri, Pak. Saya ke sini, nah, di sini ada pohon rombong nih, masalah nih. Ada pohon rombong tapi masih tumbuh lagi tuh. Nah, saya posisi ke sini. Nah, saya duduklah di sini nih. Nah, terus kawan saya yang satu lagi menyusul ke sini. Pak Iwan juga menyusul dari sini, Pak Iwan ke sini menyusul nih, mendekati saya bilang, mundur. Ah, saya bilang. Kode, Pak. Kasih kode. Karena enggak sopan, saya dan pada saat saya mau foto enggak sopan. Wah, ini mah saya anggap leluhur lah ya. Saya enggak sopan, enggak ada niat saya. Kamera juga waktu itu. Oh, kan bawa HP, Pak. Oh, iya iya iya. Ada foto di sini kan bawa HP saya kan. Iya. Wah, ini enggak sopan lah, saya bilang kan gitu kan. Dan diam aja duduk. Nah, pada saat ini banyak gerakan di sini manusia di sini. Enggak, pertama saya datang dia bangun, Pak. Iya. Kondisi tidur tapi bukan dalam keadaan tiara, Pak. Ya, tidur kayak kucing ya, itu kan. Ya, ya. Nah, kaki yang belakang tuh ke ini. Samping. Ke samping. Ya. Limprek kalau orang bilang limprek ya. Naik ekor tuh biasa begitu kan. Ya. Masa pertama kali nyampe situ dia berdiri, Pak. Oh, bangun dari. Bangun. Ya, bangun. Hari saya duduk begini, duduk lagi, Pak. Hmm, kembali ya, lagi ya. Dalam keadaan damai lah. Iya, iya, iya. Tapi mata tuh dua kali melihat saya mata, Pak, bertatap mata. Oh, berarti gini nengok ya? Ya, ya kan begini dia, kan begini kan, Pak. Yeah. Nah, kan masih ke sana, dah. Iya. Bukan ke sana, kakinya ke sini. Iya, iya. Nah, di situ dek kakinya ke sini nih. Kan berhadapan, cuman dia enggak bulat gitu, agak monyong gitu, enggak bulat sekali gitu, Pak. Oh. Kalau bedanya sama yang Sumatera kira-kira gimana, Pak? Hewannya, Pak? Ke Sumatera sih dibentuk safari ya, kayak begitu. Tapi Sumatera kan agak tembem gitu ya. Iya. Agak tem ini enggak agak apa gitu, ada rahangnya lah gitu tuh. Ada rahangnya. Karena saya sekarang bisa menjelaskan karena lama saya lihatin gitu kan ya. Terus memang tapi Bapak duduk gitu yang lihatin. Posisi begini. Begini. Ah, nah baru. Nah, ini kan semak-semak ini, Pak. Ini kan semak-semak nih ya. Semak-semak ya. Nah. Dia masuk ke sini, Pak. Masuk enggak loncat jalan nih, biasa nyantai enggak ada ini. Nah, saya kembali ke situ. Dibantah sama jaga warna. Maksud saya, ayo kita balik. Kalau mama dan ayo kembali lah kita lihat ke sini, gitu loh. Dengan harapan saya mengajak. Apakah ini betul harimau, apa memang ini makhluk astral, kan begitu kan. Nah, tapi pada saat kita bicara begini dibantah, ya sudah langsung pulang kita kecewa. Nah, berapa hari kemudian Pak Yudi ngebel Pak Iwan. Bahwa kawan-kawan berikutnya bukan rombongan menemukan. Jakarta, orang Jakarta itu. Nah, cuman ini besar, ini kurang lebih kalau herder yang paling besar itu. Sebesar itulah kira-kira. Sebesar herder yang paling besar ya. Besar. Kira-kira seperti itu. Enggak lebih dari itulah. Enggak sempat bersuara dia, Pak. Enggak, dia berdamai kok. Damai aja. Diam aja damai. Bapaknya tapi tenang. Sempat. Bapak tenang ya? Ya karena bapak saya tenang, saya anggap dia bukan harimau, saya menganggapnya. Jadi saya bersahabat, tenang, saya menghargai dia. Karena betul, saya anggap dia ini sesepuh kan. Iya. Katanya mitos kan seperti betul, itu. Iya. Tapi kalau tahu di sini harimau, mungkin sampai sini saya udah kabur. Hah? Iya, Pak. Udah kabur. Karena opini punah itu ya, Pak. Oh ya punah, saya duduk di sila ya, sudah sila gini kan, ya duduk kan. Ya saya juga nggak baca kumat kami, enggak, ingin, karena keberanian saja kan, hanya keberanian aja kan. Nah, Pak Ruslan dari sana itu kan, dari arah sini nih, sana lah kira-kira tuh, ya. Pak Iwan di sana tuh, di bendera lah Pak Iwan tuh, nyamper, saya bangun. Dari situlah dia pergi, Pak. Oh, berarti udah tahu. Perginya pun tenang ya, Pak? Tenang, saya ngelihat gue masuk ke dalam, masuk semak sini nih, kerusuk aja. Jalan kresek gitu. Si Luman, saya bilang kan gitu. Kayak pandan itu loh pohonnya, Pak. Duduk ngeliatin gini ya, Pak. Mungkin tembok itu kurang lebih tembok, ya, deket banget, sangat deket, Pak. Sangat jelas, makanya saya ngotot. Kalau itu macan loreng, saya bilang. Enggak apa, macan tutul juga kuning katanya. Wah, loh, orang sampean saya ngelihat kok rabasa saya seperti itu. Ya sudah, orang saya ngelihat kok. Saya bilang, siluman kali, udah selesai saya ngomong. Siluman kali, udah.